Pemerintah Kota Semarang kembali menambah lebih dari 8.000 kamera pengawas untuk lingkungan RT dan RW, sehingga kini setiap RT dan RW memiliki 2 kamera pengawas. Penambahan dan pemasangan kamera CCTV di lingkungan RT dan RW sekota Semarang telah dimulai sejak beberapa hari lalu. Pada tahun ini, pemerintah Kota Semarang menambah 8.300 kamera CCTV dengan menelan anggaran 10 miliar rupiah atau satu paket senilai 200 ribu rupiah. Dengan penambahan ini, maka setiap RT dan RW kini memiliki 2 kamera pengawas di lingkungan mereka. Pemasangan CCTV tahun ini adalah upaya kita untuk menambahkan satu kamera yang melengkapi beberapa kelengkapan tahun yang lalu. Ini tambah satu kamera, jumlah yang kita sediakan untuk tahun ini 8.300 sekian gitu. Ini nanti akan coba kita selesaikan maksimal sampai di September.